yang terdiri dari DPD, DPC Kota Bandar Lampung, anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kota Bandar Lampung hadir di Makam Pahlawan Lampung. Dalam rangka apa? PDI Perjuangan sedang melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno itu satu kegiatan-kegiatan yang kita ketahui bersama bahwa dimulai dari hari lahirnya Pancasila. Kemudian banyak sekali rangkaian, dan hari ini PDI Perjuangan Lampung ingin datang ke Makam Pahlawan untuk apa? Memberikan doa pada para pahlawan itu yang sudah kita tahu semua jasanya, wabil khusus proklamator Bung Karno yang telah berjasa terhadap Republik kita ini. Para pahlawan kita yang ada di Lampung dan termasuk Bung Karno diberi pengampunan oleh Allah SWT. Semua dharma baktinya dilipat gandakan ganjarannya. Dan pada kita semua, masyarakat Lampung, wabil khusus, PDI Perjuangan, diberi kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan untuk membangun Lampung dengan semangat api perjuangannya. Ini kira-kira bakti dari PDI Perjuangan dan tidak melupakan sejarah terhadap pendiri bangsa, termasuk proklamator dan pahlawan Perang Lampung. Demikian. Di Makam Pahlawan. Tapi sesungguhnya di bulan Bung Karno itu banyak kegiatan. Kita ada upacara, donor darah, kemudian juga santun anak-anak yatim, kemudian ada haulnya sendiri, ada diskusi, ada termasuk kegiatan. Hari Selasa nanti dalam rangkaian Rakerda PDI Perjuangan Lampung, kita juga akan ada diskusi tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana kita merawat NKRI, membunyikan Pancasila, dibumikan, dan tentu saja kita buat program-program untuk kerakyatan kita. Mungkin ya. Ya, tentunya di bulan Bung Karno ini, yang diawali dengan hari lahir Pancasila ini, inilah momentum yang bagus untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Kami selaku kader PDI Perjuangan mempunyai tanggung jawab untuk membumikan ajaran Soekarno kembali. Karena kita yakin dengan ajaran Bung Karno, Indonesia akan bisa menjadi lebih bangkit lagi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Serta kami juga bergandengan tangan dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung serta DPC Kabupaten Provinsi Lampung. Kita punya agenda-agenda kegiatan yang banyak sekali di bulan Bung Karno ini yang nantinya melibatkan generasi-generasi milenial. Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada generasi milenial, baik tentang ekonomi, baik tentang pendidikan, baik tentang kebudayaan dan lain-lain. Bagaimana itu adalah pemikiran-pemikiran Bung Karno sampai saat ini masih sangat cocok diterapkan di dunia pertiwi. Ada nggak instruksi untuk kader ketua di hari haul Bung Karno ini, seperti misalnya pemasangan bendera sangat tiang atau seperti apa ketua? Di Bandar Lampung ketika pelaksanaan Rakerda kemarin, kita sudah bagikan bendera PDI Perjuangan kepada seluruh kader dan pengurus struktural di PDI Perjuangan untuk dipasang di kediamannya atau di sekretariat partai, dari sampai tingkatan anak ranting atau pengurus tingkat lingkungan. Jadi ada dua bendera, satu bendera merah putih, satu bendera PDI Perjuangan. Nah itu harus dipasang di kediaman seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan. Di mata saya, beliau sosok bapak bangsa, ya, beliau pemersatu bangsa, dan beliau menggali ajaran-ajaran daripada yang dimiliki oleh orang Indonesia pada saat dulu, yang sukanya menjadi dasar negara Pancasila, dan ini yang sekarang mempersatukan Indonesia, ya. Kita harus belajar dengan beliau yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kebesaran Indonesia Raya. Apa pesan moral nih, Bli, dari Haul Gus Dur nih, Bli? Pesan Haul apa Soekarno, Bli? Ya, pesan kita sebagai generasi muda, sebagai kader bangsa, sebagai anak bangsa juga, bagaimana kita belajar dari sosok beliau yang
bisa menjadi panutan kita dan menjadi suri teladan kita untuk bahu-membahu untuk menghadapi pandemi COVID-19 itu, untuk bersatu agar kita kejayaan Indonesia ini dalam satu bingkai negara kesatuan.